Baru-baru ini melancarkan 600,000 peluang pekerjaan di Johor bersama-sama dengan Ahmad Mohamad, Perdana Menteri, program Keluarga Malaysia. Alhamdulillah. Apa yang dinyatakan oleh rakan saya tadi, Ipoh Barat, ada juga yang betul. Sebab 1,500 ni memang kita semua nak pastikan nak cepat. Tapi saya juga nak tanya yang Mohamad Menteri. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada Ipoh Barat. Dia jadi menteri 22 bulan. Kalau betul hebat dah buat masa tu dah. Dia pun tak boleh buat juga. Mesti ada kekangan dia. Bukanlah dia tak nak buat. Masa dia jadi menteri sumber manusia, Yang Berhormat Ipoh Barat, patut selesaikan. Kalau ada political will yang seperti disebutkan. Ini semua ada cakap political tak serupa will bikin. Lah. Ini semua cakap tak serupa bikin. Buat manifesto berpuluh-puluh. YB, Yang Berhormat, tolong. Peluang untuk baling sekarang. Saya kepada Menteri, apakah kekangan sebenarnya yang kerajaan sedang hadapi? Tak nak faham, jangan cakap. Yang Berhormat Menteri belum dapat laksanakannya. Terima kasih, Mak Menteri. Tuan Yang Dipercaya, saya cuma nak betulkan baling. Kebetulan bukan Yang Berhormat saja usaha. Itu adalah manifesto pilihan raya untuk yang pihak Yang Berhormat. Yang menyatakan kalau sekiranya kita menang akan mengumumkan gaji minimum. Selepas menang, tukar kibalan dia kata setiap tahun 100. Apa itu sejarah. Tuan Yang Dipercaya, yang penting adalah tengok manifesto setiap tahun 100. Kita akan mengumumkan acara manifesto. Tolonglah. Tolong. Yang Berhormat Menteri. Kita akan mengumumkan gaji minimum dalam masa kalau terdekat. Kalau mereka kalau menteri mengumumkan oleh dewan, saya perlu membetulkan. Yang Berhormat, tak tahu peraturan lagi. Dah lama duduk Dewan. Apabila Menteri bercakap, Yang Berhormat jangan dengar. Jangan mengalih. Takkan saya saja. Ada Yang Berhormat lebih lama dalam Dewan ni. Apabila Menteri bercakap, Yang Berhormat duduk. Yang Berhormat. Mari kita bertenang sikit. Kan? Hari Isnin ni. Silakan Yang Berhormat Menteri. Mai. Kebetulannya saya jawab ada soalan ini. Tambahan Yang Berhormat Baling, bukan Yang Berhormat di hadapan saya. Kebetulan Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kerajaan dah sedia untuk mengumumkan gaji minimum dalam masa terdekat, tetapi kita sedang memperhalusi dan meneliti beberapa faktor yang di mana kita tidak mahu majikan lain mengambil kesempatan gaji minimum ini dan mengurangkan pekerja mereka. Sebab kita telah usaha, kita hampir berjaya Tuan Yang Dipertua. Kalau kita lihat negara-negara lain masih struggling. Tetapi negara kita dalam masa COVID, apabila kita lihat PKP pertama, gaji kadar pengangguran 5.3%. Dan hari ini dengan bangganya saya boleh umumkan kita sempat mencapai 4.2%. Dan dalam usaha menurunkan 4% ke bawah, kami tidak mahu majikan ambil kesempatan gaji minimum dan mengurangkan pekerja. Maka kita sedang memperhalusi dan meliti, dan saya bagi jaminan kepada Dewan Yang Mulia ini, kita akan mengumumkan dalam masa terdekat. Terima kasih. Terima kasih Menteri, janji ditepati. Rakyat, keluarga rakyat Malaysia, bukan dicapati macam tu. Baling.